Dalam mana kasusnya? Yang sifatnya yang itu belum tentu panas, ya. Yang itu tadi misalnya ada lebih ke arah, lebih ke kanan, ya kan? Kalau ke kiri misalnya terlalu ke yin, ke kanan terlalu ke yang. Gimana cara buang ini biar cepat, ya? Terlalu happening dia, nggak tidur-tidur dia. Tidurnya juga agak keras. Nah, itu agak berat pada tangan kita sebagai pasien, sebagai terapis. Nah, bila mana Anda ingin melakukan tonifikasi, maka penarikan.